Baiklah, kita ke berita seterusnya. Rumah usang dengan dinding dan bumbung mereput akibat dimakan anai-anai menjadi tempat berteduh sebuah keluarga di kampung tempayan pecah air hitam dekat Jerlun, Kedah. Mereka amat memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi selepas bumbung rumah mereka diterbangkan angin akibat ribut yang berlaku 2 tahun lalu. Beginilah keadaan rumah yang didiami Nur Hafizah Azmi, 37 tahun, bersama suaminya Hassan Abdullah, 39 tahun dan adiknya Syahrul Nizam Azbawi Azmi, 23 tahun, sejak 16 tahun lalu. Ia rumah pusaka arwah nenek suami Nur Hafizah. Pendapatan suaminya Hassan yang bekerja sebagai pembantu mesin padi hanya cukup menampung keperluan makan minum mereka sekeluarga. Nur Hafizah juga perlu menjaga datuknya, Mansur Senapi, 82 tahun, yang menderita pelbagai jenis penyakit. Kak bagi pihak cik mai repair makak lah. Lantai pun dah rotak, dinding pun dah anai-anai, bumbung semua habis berlubang. Kunjungan Pertubuhan Bantuan Kebajikan Masyarakat Miskin Negeri Kedah dan Wakil Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu yang menghulur sumbangan sedikit sebanyak meringankan beban keluarga tersebut. Lepas ini kita akan usaha dengan pejabat MB tengok macam rumah barakah. Kita akan buat surat hantar dengan pejabat MB, kita tengok permohonan dia macam mana akan datang ni. Orang ramai yang ingin menghulur sumbangan boleh menghubungi Nur Hafizah di talian 017-599-2847.